kesalahan memotong kabel pada saat masih dialiri arus listrik. Nah, di sini sudah diukur, jadi bukan menggunakan aki, tetapi menggunakan listrik yang 220 volt. Nah, ini ya, nah, ini pakai alat ukur supaya lebih jelas lagi. Nah, kemudian ini belum di -kan ya, ini dinyalakan, Sudah nyala ya. Jadi pada saat di aliri arus listrik nah kita mau dipotong kabelnya nah ini ya, yang menggunakan cutter ya kalau dipotong langsung di sini misalkan dipotong langsung di sini karena di sini ada kabel pasa dan kabel netral jadi kalau dipotong disekaliguskan lurus seperti ini maka akan terjadi korsleting listrik dicoba nah dicoba ya coba ini bebannya kecil ya uh, jadi langsung ya ke trip ke MCB-nya kalau MCB ini digunakan untuk umum jadi nanti akan mati semuanya nah seharusnya bagaimana nah, kita downloadkan lagi ini masih nyambung ya dalam keadaan nyambung Nah, gunakan tang pemotong seperti ini. Nah, caranya, caranya kita dipotongnya jangan lurus seperti tadi ya. Kalau lurus seperti tadi, begini itu juga akan terjadi korsleting listrik. Nah, caranya dipotong di sini dulu ya. Potong. Potong ya. Ini potongnya bukan, bukan yang satu saja. Dua ya. Sampai tiga di sini ya. Nah, kemudian di sebelah sininya juga sama nah di sebelah sini satu dua tiga ya nah baru kalau sudah mati betul seperti ini untuk listriknya untuk lampunya baru kita potong di sini ya tengah-tengahnya ah ini dengan direnggangkan seperti ini dulu ya ininya Gangkan dulu Nah ini direnggangkan dulu seperti ini jadi yang sebelahnya juga sama dilenggangkan Nah baru kita dipotong ya nah, Dipotong Nah ini cara untuk memotong Terutama pada kabel serabut seperti ini Jadi kalau salah kabel serabut itu Waktu dipotong Terkadang masih ada yang tersisa ya Tidak terpotong untuk uh, Tembaganya Berbeda dengan kabel tunggal atau kabel yang uh, Berbentuk kawat ya jadi kalau dipotong itu langsung putus ya, tapi kalau kabel serabut kadang-kadang masih ada yang nyambung. Nah inilah cara untuk memotong kabel yang masih dialiri alur listrik untuk listrik yang 223 volt atau 220V ya.